Okay, hari ini kita tengok beberapa soalan yang berkaitan dengan graf laju masa. Okay, kita ada dua graf kan, satu jarak masa kan ni. Okay, yang ni kita buat laju masa ya. Okay, so kita tengok soalan pertama kat sini. Okay, darjah 2 menunjukkan sebuah graf laju masa bagi pergerakan suatu objek. Okay, so ni graf dia dah bagi dah. Okey, laju meter per saat lawan masa dalam saat. Okey, soalannya cari tempoh masa dalam saat objek itu bergerak dengan percutan. Okey, main point dekat sini percutan ya. Okey, so bila dia kata percutan maksudnya graf tu mesti dia naik lah. Okey, graf tu naik. Graf menaik. Okey. Okay, sebab paksi wal kita paksi laju kan. Jadi semakin memecut maksudnya semakin laju. Jadi laju dia bertambah lah. So kalau kita tengok laju bertambah, ada dua line yang laju dia bertambah lah. Okay, maksudnya dua garisan yang menunjukkan bahawa graf tu ataupun pergerakan tu memecut. Okay, yang pertama, okay yang ni eh, daripada tempoh masa kosong ke 3 saat. Okey, yang ni yang pertama dia memecut. Okey. Yang kedua daripada tempoh 7 sehingga 9 saat. Okey, nampak eh? Yang ni kita panggil memecut lah. Kalau yang ni kita panggil nyah pecut. Okey, maksudnya makin lama makin slow kan? Laju dia berkurangan. Okey, dan akhirnya dia akan berhenti. Okey, yang ni dia memecut. Okey, so jadi kat sini kalau dia nak tempoh masa, maksudnya kita kira lah tempoh masa dia berapa. Jadi kalau kita tengok kat sini tadi 3 saat kan? Okey, kosong yang ketiga tu 3 saat lah. Okey, yang ni pula 7 sehingga 9 kan? Maksudnya 2 saat. Okey, 2 saat dia memecut. Jadi jumlah masa, tempoh masa objek ni bergerak dengan percutan adalah 5 saat. Okey, sebab 3 kita tambah dengan 2 dapat 5 lah. Okey. Jadi jawapan dia kat sini mesti D ya. Okey, so jawapan dia D. Okey kah? Okey, next kita tengok soalan contoh soalan seterusnya. Okey, yang ni darjah 4 menunjukkan pergerakan kereta Suhaila untuk suatu tempoh 18 saat. Okey, kosong sehingga 18 saat. Okey, soalan A-nya hitung percutan dalam okey, meter per saat per saat untuk 6 saat yang terakhir. Okey, so kalau dia mention 6 saat yang terakhir, kita tengok daripada belakang. Okey, graf kita ni, ni depan ni belakang ni kan. So daripada belakang ni 6 saat terakhir maksudnya daripada tempoh masa 18 ke 12 lah. Sebab yang ni 12 ke 18 ni tempoh masa dia 6 saat lah. Okey, 6 saat kan sebab 18 tolak 12, 6. Okay, jadi maksudnya kita fokus kepada garisan yang 12 sehingga 18 ya, yang ni ya. Okey, garisan kita yang ni, graf kita yang ni lah. Okey. Jadi kalau kita nak kira percutan ya. Okey, kita nak kira percutan. Percutan ni sebenarnya sama macam kita nak kira kecerunan garis lurus lah. Percutan ni sama dengan kecerunan. Alright, macam mana, macam mana kita nak kira, kira kecerunan, maksudnya samalah juga dia punya cara. Sama, macam itulah kita nak kira percutan. Okay, so kalau kecerunan, kita belajar kan, rumus kan, kita guna yang ni betul tak? Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 kan? So kita boleh pakai yang ni eh. Jadi kita perlukan dua koordinat. So dua koordinat tu kat sini lah, satu, satu kat sini, satu lagi di sini. Okey, yang sebelah yang memula ni, okey, yang bawah ni, ini koordinat X dia 12. Okey, koordinat Y dia 40. Okey, manakala titik yang hujung ni pula koordinat X dia 18, koordinat Y dia 64 kan. Jadi kita akan masukkan dia ke dalam rumus ni lah. Okey, so kita anggap ini X1 dengan Y1, yang ni pula X2 dengan Y2. Okey. So kita boleh tulis macam ni, ini X1 Y1. Okey, ini X2 Y2 lah. Okey. Lepas tu kita terus masukkan
Okey, maka Y2 tolak Y1 means 64 kita tolak dengan 40. Okey, kita perkan dengan 18 tolak 12. Okey, so yang ni bila kita kira, okey, kita akan dapat 4 meter pesan. Okey. 64 tolak 40 tu 24 lah. Okey. 24 per 6. Jadi, kita akan dapat 4 lah. Okey. 4 meter. Pesan-pesan. Okey. So, ini dia punya percutan. Okey. Jawapan untuk soalan A. Okey. Kemudian, soalan B pula. Hitung jumlah jarak yang dilalui dalam meter untuk 14 saat yang pertama. So, 14 saat yang pertama maksudnya daripada kosong sehingga 14 saat. Okey, so kalau kita tengok, kita punya graf ni 14 tak ada kan? Sebab yang ada 6, 12, 18. Jadi, 14 tu terletak di antara 12 hingga 18 lah. Okey, so katalah 14 tu kat sini. Kita tanda kan 14 kat sini kan. Jadi oleh kerana ini adalah graf laju lawan masa, maka kalau kita nak cari jumlah jarak, okey, maksudnya ini sama dengan kita mencari luas di bawah graf. Okey, so kalau luas di bawah graf ni, kita kena tahu bentuk dia lah. Dia bentuk segi empat ke, bentuk trapezium ke, bentuk segitiga kan. Okey, tapi problem dia sekarang kat sini ialah, okey, kita tahu masa kan, masa kita tahu, okey, 14 saat. Tapi ketika 14 saat ni laju dia berapa kita tak tahu. Okey, so maksudnya kalau kita bina satu line kan, okey, saya buat satu line eh. Okey, sekejap okey, katalah 14 kat sini, anggaran sajalah. Okey, okay, jadi maksudnya kita nak baca nilai kat sini, nilai Y ni kita tak tahu. Yang nilai Y ni kita perlu cari dulu. Sebab apa kita kena cari? Sebab kalau kita tak cari nilai Y ni, maka kita tak dapat nak cari dia punya luas di bawah graf. Okay, sebab luas di bawah graf ni memerlukan kita cari nilai Y dia berapa. So kita letak, katalah kat sini kita letak Y dulu. Okay, jadi sebelum kita kira jumlah jarak, kita kena cari dulu nilai Y ni berapa. Okay, so macam mana nak cari nilai Y? Okay, ini sebenarnya kita boleh gunakan percutan tadi. Sebab percutan tu sebenarnya mewakili kecerunan garis lurus. Okay, jadi di sepanjang garis lurus yang berwarna merah ni, okay, daripada tempoh 12 hingga 18 saat ni kan, dia punya kecerunan adalah sama. Okay, termasuk pada koordinat 14Y. Okey, so kalau kita tanda koordinat dia, okey, titiknya kan. Okey, titik yang kita cari ini koordinat dia 14Y. Okey. Jadi yang ni pun kita sebenarnya boleh cari ya. Boleh cari menggunakan rumus kecerunan tadi. Okey, so untuk soalan B ni, mula-mula kita cari dulu Y berapa. Okey, so sama step macam tadi. So sekarang kita anggap kita punya X2 dengan Y2 ni adalah 14 dengan Y. Okey. Jadi kalau ikut rumus kecerunan tadi kan, okey, maksudnya kita akan guna Y tolak 40 lah. Y tolak 40. Okey. Y tolak 40. Okey, kita perkan dengan 14 tolak 12. Okey, mesti sama dengan kecerunan yang kita dapat tadi 4. Okey, jadi Y tolak 40 per 2 sama dengan 4. Maka Y tolak 40 sama dengan, okey, 2 ni kita pindah dia jadi darab kan. So 2 darab 4 jadi 8. Maka Y sama dengan 8 tambah 40. So kita dapatlah Y ni 48. So sekarang kita dah tahu dah. Kat sini 48. Okey. So bila kita dah tahu Y ni 48, maka sekarang kita boleh cari jumlah jarak yang dilalui untuk 14 saat pertama daripada 0 sehingga 14. Okey. So kita punya bentuk graf ni kita boleh pecahkan kepada 3 lah. Okey, kepada 3 bentuk. Okey, katakan yang ini
Yang ini daripada 0 sehingga 6 adalah bentuk A. Okey, itu bentuk trapezium kan? A ni trapezium. Okey, kemudian daripada tempoh masa 6 sehingga 12 ni bentuk B. Okey, ini sisi segi empat tepat kan? Okey, daripada 12 sehingga 14 ni bentuk C. Okey. So, jadi okey, saya tulis bawah sini jumlah jarak dilalui okey sama dengan luas A tambah dengan luas B tambah dengan luas C. Okey, boleh eh? Okey, so sekarang kita tengok A ni kena pakai trapezium. Okey, rumus trapezium. Okey, so ingat rumus trapezium ialah 1/2 darab hasil tambah dua sisi selari. So dua sisi selari dia yang mana? Okey, yang inilah yang tegak ni. Okey, sisi ni dan juga sisi ni. Okey. Sama juga kalau trapezium C kan. C ni pun trapezium, maka sisi selari yang ini dengan yang ini. Okey. So jadi untuk yang luas bahagian A, okey 1/2 kita darabkan dengan hasil tambah dua sisi selari kat sini 18. Okey. 18 tambah dengan 40 eh. Okey. Lepas tu darab dengan tinggi trapezium ataupun ni kita boleh panggil tapak pun boleh juga. Okey. Darab 6. Okey, ini untuk luas A. Kemudian untuk B pula ini adalah segi empat tepat. Jadi kalau segi empat tepat kita terus darab panjang darab lebar kan. So panjang dia 40 lah. Yang ni panjang dia 40. Okey, lebar dia pula beza dia beza 12 tolak 6. So kalau kita kira dia punya beza, yang ini 12 tolak 6 kita akan dapat beza dia 6 lah. Okey. So jadi darab dengan 6. Okey, sebab lebar dia 6. Kemudian yang terakhir trapezium C. Okey, trapezium C ni 1/2. Okey, darab hasil tambah dua sisi selari dia ialah 40 dengan 48. Jadi maksudnya 40 tambah 48 lah. And then darab dengan tapak ataupun tinggi dia 12 sehingga 14 kan. Jadi beza dia cuma 2 eh. 14 tolak 12 tu beza dia 2 je lah. Okey, beza dia kat sini cuma 2. So darab 2. Okey. Lepas tu kita just kira sahaja sama dengan berapa eh. Terus kira eh. Nak boleh terus guna kakak itu lah. Terus kira directly. Okey. So yang ni bila kita kira semua sekali. Okey. Jumlahnya kita akan dapat 502 meter eh. Unit jarak dia meter lah. Okey. So itu jawapan untuk soalan B. Okey. Boleh faham tak? Okey, saya harap korang boleh faham lah. Okey, so itu contoh soalan 2 eh. Okey, kemudian kita teruskan ke soalan berikutnya. Okey, soalan 3. Okey, kita ada bahagian A dan bahagian B kat sini. Okey, untuk bahagian A, darjah 5 menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan sebuah motosikal dalam masa T saat. Okey, yang ni graf jarak masa eh. Bukan laju masa eh. Okey, diberi bahawa purata laju untuk motosikal itu ialah 30 meter per saat. Hitung nilai T. Okey, so sekarang ni kita diberi purata laju eh. Jadi rumus purata laju seperti kat sini ya. Purata laju sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa lah. Okey. Okey, jadi kalau kita perhatikan jarak kat sini, okay, jarak dia pergi 1.5 km. Kemudian dia patah balik kan? 1.5 km. Jadi sini 1.5, sini pun 1.5. Okey. So kalau kita perhatikan kat sini, purata laju yang diberi ni, unit dia adalah dalam meter ya. Jadi maksudnya yang ni kita kena convert lah. Okey, tukarkan dahulu. Okey, 1.5 km ni menjadi 1500 meter eh. Sama lah sini eh, 1500 meter. Okey, sebab kita darab dengan 1000 eh. 1 km kan bersamaan dengan 1000 meter kan.
Okay, jadi kalau kita nak convert daripada kilometer ke meter, maka kita akan darab, darab 1000 lah. Okey, jadi kat sini jumlah jaraknya ialah okey 1500 tambah 1500 ni pergi balik, okey. Kemudian kita perkan dengan jumlah masanya adalah T, okey. Sama dengan purata laju yang diberi pada soalan ialah 30. Okey, jadi maksudnya atas ni kita akan dapat 3000 kan? Okey, 3000, okey, T dengan 30 ni kita just tukar tempat ya. So 3000 bahagi 30 sama dengan T. Okey. So maka kita akan dapat nilai T tersebut. Okey, kita bahagikan T sama dengan 100. Okey, maksudnya 100 saat lah. Okey, boleh faham eh? Okey, next. Okey, kita tengok soalan B pula. Okey. Soalan B. Okey. Raja 6 menunjukkan gerak laju masa bagi sebuah lori dalam masa T tambah 40 saat. Okey. Diberi bahawa laju seragamnya U adalah sama dengan laju purata motosikal. Okey, laju purata motosikal tadi kan 30 kan. Maksudnya U ni 30 lah. Okey. Dan jarak yang dilalui oleh kedua-dua kenderaan dan nilai T dalam kedua-dua graf adalah sama. So kalau tadi kita dapat T tu 100 kan. Maksudnya kat sini 100 tambah 40 So dia jadi 140 lah dia punya tempoh masa kan. Okey, kemudian jarak pun sama. Okey, jadi dia punya jumlah jarak ialah 3000 tadi ya. 3000 kilometer. Okey, berdasarkan soalan A lah. Okay, sekarang soalan untuk B ni pula, tentukan tempoh masa. Okey, lori itu bergerak dengan laju seragam. Okey. So, sekarang ni kita nak cari tempoh masa kan dia bergerak dengan laju seragam berapa kan. Okey, jadi mula-mula okey, kita gunakan dulu rumus jarak dulu okey. Sebab kita tahu bagi graf laju masa, jumlah jarak tu mewakili sebenarnya dia mewakili luas di bawah graf. Okey, so kalau luas di bawah graf kita ni daripada kosong sehingga 140 saat ni, dia adalah bentuk trapezium kan. Dia bentuk trapezium ni trapezium lah. Okey, jadi maksudnya luas trapezium mesti sama dengan 3000. Okey, so kita tulis kat sini luas trapezium bentuk graf kita ni lah mesti sama dengan 3000. Okey. Jadi rumus luas trapezium 1/2 darab hasil tambah 2 sisi selari. Okey, sisi selari dia yang mana? Okey, yang atas dengan yang bawah bukan ya. Ni saya ingat ya. Okey, sisi selari yang atas dan juga bawah lah. Okey. So yang atas ni daripada point ni ke point ni kita tak tahu berapa dia punya jarak kan. Okey, berapa dia punya panjang tak tahulah. Okey. So kita andaikan katalah kita letak x. Sebab kita tak tahu, kita just letak x sahaja. Okey, untuk bawah ni dia ialah t tambah 40 ataupun kita dah ganti t tadi. So dia sama dengan 140 lah daripada point ni ke sini 140 Okey, jadi maksudnya x tambah 140. Okey, lepas tu kita darab dengan tinggi trapezium. Okey, tinggi trapezium adalah tinggi tegak dia tinggi tegak yang ni. So tinggi tegak dia adalah 30. Okey. So ini mesti sama dengan 3000. Okey. So yang ni kalau kita permudahkan, so kita akan dapat 15 lah kat sini kan. Satu per dua darab 30 tu 15. Kemudian 15 ni awak boleh terus pindah ke sebelah. Tak perlu kita darab, pindah terus sebelah, dia akan jadi bahagi. Okey. So jadi bahagi macam ni. Okey, kemudian kita kena kira lah. Jadi x tambah 140 sama dengan 3000 bahagi 15. Kita akan dapat 200. Okey, maka x sama dengan 200 tolak 140 iaitu okey. Alamak, kejap terbawah sikit, tak boleh tulis. Okey. So maka x sama dengan 60. So maksudnya daripada sini ke sini tu 60 60 lah. Okey.
Kemudian okay, sekarang baru kita nak cari dia punya tempoh tadi ya. Tempoh maksudnya dia bergerak mengharaju seragam ni berapa lama. Okey. Okey, next step. Okey, kita tahu kalau kita cari dia punya jarak. Okey. Jarak okay, sekarang ni katalah sampai sini ya. Dia punya ni kan. Ni maksudnya jarak dia bergerak dengan laju seragam lah. So jarak dia bergerak dengan laju seragam ni kan bentuk sisi empat kan. Kan ini ya, sisi empat ni. Boleh faham eh? Ini sisi empat. Okey, sekejap. Ni yang maksud saya. Dia bergerak dengan laju seragam ni. Okey, bentuk sisi empat kan. Okey, so kita kira dulu jarak dia bergerak dengan laju seragam berapa. Okey. So kita kat sini kita tulis jarak laju seragam. Okey, so tulis dengan ringkas jelah. Okey, jarak laju seragam ni adalah sama dengan luas luas segi empat tempat jelah. So luas segi empat tempat ni okey, sama dengan kalau kita nak kira kan tinggi tadi kan 30 kan. Maksudnya 30 darab x. Okey. So maksudnya 30x lah. Okey, so x ni tadi kita dah kira x tu tadi kan sama dengan berapa tadi? 60 eh. X sama dengan 60 kan. Jadi maksudnya kat sini kita dah tahu x sama dengan 60. Jadi kita terus darab lah. Okey, 30 darab 60 eh. So 30 darab 30 darab 60 kita dapatlah 1800 meter. Okey, tu jarak laju seragam dia. Okey, kemudian kita nak cari tempoh masa. Okay, jadi kita tahu rumus laju, laju sama dengan jarak bahagi dengan masa kan? Okey, sekarang kalau kita nak cari masa, maksudnya kita akan bahagikan jarak dengan laju lah. Sebab masa dengan laju ni boleh tukar tempat. Jadi jarak dia kita dah tahu dah 1800. Okey, jarak pergerakan seragam apa ni dengan laju seragam ni. Kemudian kita bahagikan dengan lajunya. Lajunya ketika itu ialah 30. Okey. Jadi 1800 bagi 30 kita akan dapat 60 saat. Okey, so jawapan ni 60 saat. Okey, boleh faham? Okey. Right. Soalan ni agak kira macam berbeza sikit lah dengan soalan-soalan yang biasa. Okay. Kemudian kita sambung lagi. Okay. Sekarang kita beralih ke soalan 4. Okay. Soalan 4. Darjah 7 menunjukkan graf laju masa bagi suatu zarah dalam tempoh 29 saat. Okay. Diberi bahawa jumlah jarak yang dilalui oleh zarah itu dalam tempoh 29 saat ialah 412 meter dan kadar perubahan laju bagi zarah itu antara T saat sehingga 29 saat ialah 2 meter per saat. Okey. So kat sini kita ada dua maklumat. Pertama, kita ada jumlah jarak jumlah jarak dilalui. Okey, dalam tempoh 29 saat maksudnya daripada mula sehingga akhir lah. Okey, 412. Kemudian satu lagi, kadar perubahan laju. Okay, kadar perubahan laju ni sebenarnya sama dengan percutan. Okey, percutan sama dengan percutan lah. Okey, bagi zarah itu antara T saat sehingga 29 saat. Maksudnya yang ni daripada poin sini ke poin sini Okey, percutannya ataupun kadar perubahan lajunya 2 meter per saat. Okey, so kat sini line yang kita akan guna. Okey, saya tandakan dahulu nak bagi senang nampak. Okey, maksudnya daripada point sini sehingga sini. Okey. Okey. Okey, then jadi macam soalan sebelum ni, kalau kita nak kira kadar perubahan laju ataupun kecerunan kan, kita akan gunakan rumus kecerunan teruslah. Maksudnya kita ada dua point kat sini. Poin mula dia kat sini. Okey, dengan koordinat x dia t, koordinat y dia 18. Manakala yang ni pula koordinat x dia 29, koordinat y dia b. Okey. Okey, so first kita jawab soalan satu dulu, iaitu cari luas di bawah graf dalam sebutan b dan juga t. Okey. Nombor satu. Okey, luas di bawah graf
Okey, luas di bawah graf ni bergantung kepada bentuk graf kita kan. Okey, so kalau kita tengok bentuk graf kita ni, kita boleh pecahkan kepada dua lah, iaitu pertama trapezium. Okey, daripada kosong sehingga T ni satu trapezium. Okey, katakanlah daripada kosong sehingga T ni kita namakan trapezium A, manakala daripada T okey ke 29 ni kita namakan trapezium B. Okey, so ada dua trapezium eh. A dan B. Jadi luas di bawah graf ni sama dengan luas A tambah dengan luas B. Okey, kedua-duanya bentuk trapezium. Okey, bagi trapezium A, okey, dua sisi selari dia adalah sisi yang atas ni dan juga sisi bawah ni. Okey, selari. Okey, manakala untuk trapezium B, trapezium B ni dia tegak kan. Jadi dua sisi selari dia adalah yang ini dan juga yang ini eh. Okey. Boleh eh? Okey, so sekarang kita cuma perlu masukkan ke dalam rumus trapezium lah. Okey. Jadi untuk trapezium yang pertama, trapezium A, okay, rumus trapezium ialah 1 per 2 darab hasil tambah 2 sisi selari kan. Okey, jadi kat sini kedua sisi selari kita yang panjang ni daripada kosong sampai T. So T lah. Okey, yang pendek ni pula, okey, yang pendek ni kalau kita nak cari dia punya beza, okey, beza dia maksudnya kita kena tolak kan. Okey, T tolak 15. Okey, kalau kita nak dapatkan panjang yang pendek ni berapa kan? Jadi T tolak 15 ah. So kat sini tambah dengan T tolak 15 eh untuk sisi yang pendek. Okey, and then kita darab dengan tinggi trapezium. Tinggi trapezium adalah 18. Okey, ini trapezium A. Kemudian trapezium B pula, okey, 1 per 2. Hasil tambah 2 sisi selari dia, yang pendek ni sisi 18, yang panjang ni sisi V. Jadi 18 tambah dengan V. Okey, kemudian didarabkan dengan dia punya tinggi trapezium ataupun kita nak panggil tapak boleh juga. Okey, so untuk yang tapak pula yang ni, okey, kita kena cari beza dia kan. So 29 tolak T. Okey. So darab dengan 29 tolak T eh, dia punya tinggi ataupun tapak. Okey, kemudian kita kena permudahkanlah. Okey, 2 1 per 2 darab 18 eh, sama dengan 9 kan. Okey, T tambah T bersamaan dengan 2T tolak 15. Okey, tambah 1 per 2. Okey, ni kena kembangkan eh. Oh, kena kembangkan. So 18 darab dengan 29 sama dengan 522. Okey, lepas tu 18 darab negatif T dia akan jadi negatif 18T. B darab dengan 29 dia akan jadi 29B. Kemudian B darab dengan negatif T dia akan jadi TV. Okey. Right. Okey, lepas tu pemudahkan lagi. Okey, 9 darab 2 sama dengan 18. 18T lah. Okey. Lepas tu 9 darab 15 sama dengan 135. Okey, 1 per 2 darab 522 eh sama dengan 261. Okey, 1 per 2 darab negatif 18T sama dengan negatif 9T. Okey, kemudian 1 per 2 darab 29V sama dengan 14.5V. Okey. Dan 1 per 2 darab negatif TB bersamaan dengan negatif 0.5TB. Okey, kemudian kita tengok kalau kita ada sebutan serupa kat sini. Okey, kita ada sebutan T eh. Okey, jadi kena permudahkanlah. Jadi 18 tolak 9 tinggal 9T. Okey, lepas tu negatif 135 tambah 261 kita akan dapat 126. Okey. Lepas tu sambung dengan belakang ni 14.5V tolak dengan 0.5T. Okey, so ini adalah luas di bawah graf dalam sebutan V dan T. So kita dah jawab soalan pertama. Okey, next soalan kedua pula. Okey, soalan kedua kita disuruh untuk mencari nilai V dan juga nilai T. Okey, so kalau kita tengok balik soalan dia tadi, dia ada bagi dua maklumat eh. Pertama, jumlah jarak dilalui. Okey, so jumlah jarak yang dilalui dalam tempoh 29 saat ni, okey, kita dah dapat kan dalam sebutan TV tu daripada jawapan A lah. Maksudnya 9T tambah 126 tambah 14.5V
tolak dengan 0.5 TV ni, ok, mesti sama dengan, kita dah bagi jumlah jaraknya 412. Ok, jadi kita cuma perlu mudahkan saja sebab kita ada nombor kat sini. Jadi 126 ni kita bawa ke kanan, eh. Maka 9T tambah 14.5V tolak 0.5TV sama dengan 412 tolak dengan 126. So, kita akan dapat 286. Okay, jadi, ini adalah persamaan pertama. Okay, berdasarkan maklumat yang dia bagilah. Okay, kemudian yang ke satu lagi. Dia bagi kadar perubahan laju bagi zarah. Okey, daripada T sehingga 29 saat ialah 2, kan? Okey, jadi yang macam saya cakap tadi, kadar perubahan laju tu sama macam kita nak cari percepatan ataupun kecerunan garis. Okey, jadi maksudnya kecerunan kita ni mesti sama dengan 2 lah. M sama dengan 2. Maka berdasarkan rumus kecerunan, V tolak 18 perkan dengan 29 tolak T, eh. Ni X2 dengan X1, eh. Okey, mesti sama dengan 2. So, kita bawa yang bawah ni pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi darab. So, V tolak 18 sama dengan 2 darab 29 tolak T. Okey, kemudian kena selesaikan. Okey, permudahkanlah maksud saya. Okey, V tolak 18 sama dengan 2 darab 29 bersamaan dengan 58 tolak 2T. Maka V sama dengan, okey, negatif 18. Pindah jadi tambah, kan? So, 18 tambah 58 bersamaan dengan 76. 76 tolak 2T. Jadi, ini adalah persamaan kedua. Okey, so dengan dua persamaan ni, kita dah dapat persamaan serentak lah kita panggil. Okey, jadi persamaan dua ni kita akan masuk ke dalam persamaan pertama. Okey, kita akan ganti V, eh, dekat V lah. Sini satu. Dan satu lagi dekat sini. Alright. Okey, jadi teruskan. Maka, okay, saya tulis sini lah. 9T tambah 14.5 darab V. Okey, sekarang kita punya V ni, kita ganti dengan 76 tolak 2T, eh. Okey, lepas tu sambung tolak 0.5T darab V lagi sekali. 76 tolak 2T. Okey. Sama dengan 286. Okey, kemudian pemudahkan, 9T tambah, okey, 14.5 darab dengan 76 sama dengan 1102. Okey, tolak, okey, 14.5 darab 2 bersamaan dengan 29T. Kemudian tolak, okey, 0.5T darab 76. Okey. Ni persamaan dengan 38. So, negatif 38T. Okey, negatif-negatif jadi positif. 0.5 darab 2 jadi 1. So, dia akan jadi T kuasa 2. Okey. Sama dengan 286. Okey. Sekarang kita ada T kuasa 2. Maksudnya, dia akan jadi persamaan kuadratik. Jadi, kita susun. Okey, T kuasa 2. Okey, kita tengok T ada berapa kat sini. 9T dengan negatif 29T dengan negatif 38T. Okey, jadi jumlahkan, eh, ketiga-tiga ni. Okey, bila jumlahkan kita akan dapat sekejap, negatif 58T, eh. Okey, kemudian 1102 tolak 286 kita akan dapat 816. Okey, so sama dengan kosong. Okey, kemudian nak selesaikan persamaan kuadratik macam biasa awak guna AQN. Okey, AQN mode. Kemudian degree 2, eh. Masukkan nilai A kita 1, B kita negatif 58, C kita ialah 816. Okey, sebab kita nak dapatkan T berapa, eh. So, jadi daripada kalkulator kita akan dapat T ada dua jawapan, 34 dan juga 24. Okay, so maksudnya dalam bentuk perfaktoran kat sini kita akan tulis T tolak 34 dan juga T tolak 24. Okay, oleh kerana T ni, okay, berada di antara 15 hingga 29, eh. Jadi maksudnya kita akan pilih jawapan T sama dengan 24 lah. Okay, so maka T sama dengan 24, eh, sebab dia mesti kurang daripada 29, eh.
Okey, lepas kita dapat T sama dengan 24, kita guna balik persamaan 2 tadi untuk cari nilai V pula. Okey, V sama dengan 76 tolak 2 darab T. So, T kita 24. Maka kita kira kita akan dapat V sama dengan 28. Okey, macam itulah caranya untuk kita selesaikan soalan 4. Macam mana? Boleh faham ke? Saya harap soalan-soalan ni dapat membantu korang lah. Okey. So itu saja. Terima kasih.